Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita, Dini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ilal hijrah 1445 kepada auda yang masih lagi setia bersama kami dan kali ini tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan alhamdulillah ingin dikongsikan keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kepada penonton, kita harapkan agar auda di sana dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan juga kepada auda yang mempunyai perancangan pada hari ini, kita doakan agar pejuang perancangan yang sudah telah pun rancang lebih awal dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ada penonton, saya kongsikan satu makluman semasa di sini. Ingin dimaklumkan bahawa kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan kuning, ungu dan juga hijau yang pada sebelum ini beroperasi di Dewan Rumah Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong adalah dipindahkan semula ke bahagian kad pengenalan Pejabat Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Daerah Tutong bermula pada hari Isnin yang lalu, 17 Julai 2023. Jadi bila maklum mengenai dengan makluman yang saya kongsikan sebentar tadi. Dan audio penonton, menerusi pertemuan kita pada pagi ini, apa kita saksikan bahan yang kami sediakan bersempena dengan Ilal Hijrah 1445. Kata penghijrahan mengandungi maksud yang pelbagai dan salah satunya adalah satu peringkat penting dalam kehidupan seseorang untuk memperbaiki diri, menuju kebaikan dan keindahan, berjuang kepada kebenaran dan perkara yang mulia. Bagi seorang yang menemukan hidayah yang datang dalam pelbagai cara, penghijrahan akan berlaku untuk memperjuangkan keimanan yang telah diraih dan menjadikannya sebagai pegangan hidup dunia dan akhirat. Sempena sambutan Ilal Hijrah, Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan bersama seorang mu'alaf yang tinggal di kampung pedalaman mengongsikan mengenai penghijrahan beliau memeluk agama Islam. Saya memeluk agama Islam ini pada 4 tahun sudah. Pada tahun 2019, iaitu 15 Februari lah. Saya dapat hidayah dari kawan-kawan masa waktu saya belajar di sekolah rendah Bukit Udah lah. Di sana saya disuruh untuk belajar dari darjah 1 sampai darjah 3 lah. Lepas dari sekolah rendah ke sekolah menengah, start dari form 4 gitu. Kalau tidak silap lah, ada cikgu tu bagus saya menerangkan dia punya pengetahuan agama Islamnya itulah. Di sana aku mengetahui lebih dalamlah cara ajarannya tu. Lepas sekolah menengah masuk sekolah perkembangan kejuruteraan, di sana selepas selesai belajar baru tak ada niat di hati untuk masuk Islam lah. Jadi aku nemu lambat-lambatkanlah untuk masuk memeluk agama Islam ni. Awal-awal penerimaan keluarga tu memang sukarlah untuk dorang menerima. Sudah diri ini menunjukkan yang sebenar-benarnya secara natural yang diri ini Islam, yang boleh membuktikan arahnya yang diri ini boleh menjadi seorang Muslimin yang sempurna di matanya. Penghijrahan ini telah membawa ketenangan dalam hidup dan membuka ruang kepada pelaksanaan ibadah yang menjadi kewajipan dalam Islam bagi seorang Muslim. Setentunya bagi mereka yang baru memeluk agama Islam, perlu melalui proses pembelajaran yang teliti dan mendalam untuk menguasai segala amalan ibadah yang diperintahkan. Jadi, pentingnya bimbingan dan sokongan dari keluarga juga masyarakat agar mereka dapat merasakan kemanisan beribadah. Aku kena call dari pembimbing mualaf yang dorang kan
ada mengadakan kursus selama 10 hari. Jadi aku menerimalah dorang punya tawaran aku untuk belajar ilmu asas agama Islam ni. Jadi dari sanalah aku menyempurnakan lagi cara-cara sembahyang, berwudu yang apa yang diterapkan dalam Islam. Sesudah kahwin, alhamdulillah lah isteri ada membimbing aku untuk melanjutkan usaha dari perkembangan semasa ke semasa lah, cara-cara sembahyang, menjaga waktu. Sebenarnya ada bukulah yang dibagi oleh Pusat Dakwah Islam untuk aku punya bimbingan selepas belajar dari sanalah. Diorang bagi buku itu untuk mengguide lagi supaya indah terlupa. And then dalamnya pun alhamdulillah banyak komplit lah juga dalamnya tu. Ia punya cara-cara sembahyang, wudu apa ada di dalam itulah. Alhamdulillah lah masa ini bersama Muden pelang lah, benar pelang. Ada ku anulah, ada ku apa ni, buka apps ni, YouTube ni, ada typing yang pasal ceramah-ceramah dari ustaz yang dari luar negeri, macam ustaz apa ni, Ustaz Abdul Somad. Ia selalu bagi ceramah yang anulah, yang bagus, yang orang kita mudah memahami lah. Dan dia punya interaksi tu secara fun lah, have fun. Dan menerima tu, mau mendengar tu lebih mendalam lagi lah. Penghijrahan ini ada kalanya menemui banyak rintangan dan cubaan, juga memerlukan proses penyesuaian diri yang berterusan. Jadi adanya keperluan untuk sentiasa tabahkan hati kerana berlakunya perubahan yang ketara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walau bagaimanapun, meskipun perlu melalui jalan yang berliku, menyesuaikan diri dengan keindahan nilai-nilai keislaman ini akhirnya akan mewujudkan rasa ketenangan dalam hati dan jiwa. Pada awalnya memang sukarlah untuk menjaga waktu atau memang susah lah, tapi zaman masa ni makin moden kan, mobile saja boleh tahu ia punya apa ni, waktu-waktu sembahyang atau ada download lah juga app satu untuk membantu diri ni dalam mengingatkan waktu-waktu sembahyang. Alhamdulillah lah, lama kelamaan jadi terbiasalah, walaupun masa ni masih dalam proses perkembangan untuk membaikkan diri. Alhamdulillah dapatlah catch up juga, tapi untuk kedepannya lagi aku harapan lah dapat improve lagi diri ini jadi yang lebih baik lah. Harapan sebagai seorang mualafah ini mau jadi seorang muslim yang sempurna dengan tanggungjawabnya, sama dapat membimbing istri anak ke jalannya lah harapan saya. Diharapkan semoga kisah indah penghijrahan ini dapat memberikan inspirasi di samping bermanfaat dalam mempertingkat ketaatan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan terus berjuang dan berusaha untuk sentiasa istiqamah menuju ke jalan yang diredainya, yang sudah pasti akan memperoleh kebaikan yang sama seperti orang berhijrah.